Angkat dari kapi kenyinglah resesi global di tahun 2020 tilu, pemerintah Provinsi Jawa Barat seteka pola ngirut investor kernenden modal utamana di widang patahanan pangan turta energi terbarukan. Ngaliwatan kegiatan West Java Investment Summit, pemerintah boga target investasi anu nitih 38,7 triliun. Ayeuna ketahanan pangan sarta energi terbarukan jadi puseur panitenan pamarentah Provinsi Jawa Barat sarta Bank Indonesia keur proyek investasi di Jawa Barat. Eta hal teh salasaeu jeuna keur nyinglar Jawa Barat kapangaruhan ku resesi global dina taun 2023. Diwawancara satu tas japri di Gedong Sate Kota Bandung, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Bambang Pramono nembrakeun ngaliwatan West Java Investment Summit atau WJIS, Jawa Barat ge boga target investasi anu nitih 58,7 triliun. 25,66 triliun diantarana keur energi terbarukan, turta 34 triliun sejena keur food security. Pihaknya yakin Jawa Barat mampu ngirut investor, dumleh jumlah warga narea, tapi kakak mampu ngunggulan sasalad anu hade. Kalau kita belum resesi, justru tadi yang saya bilang, kita itu masih tumbuh. Dan masih tumbuhnya kita, buat orang punya uang, kalau teman-teman punya uang, analogi simpelnya, mesti akan cari bank yang labanya masih bagus kan gitu kan. Udah taruhnya ke sana mesti. Begitupun investor, apalagi kemudian mereka akan melihat kita dapat apresiasi bagaimana menangani masalah pandemi, bagaimana menangani masalah stagflasi global itu. Nah, mereka akan melihat, oh, Indonesia aman. Rating kita kan malah bagus terus kan, nggak turun. Seperti itu kira-kira. Itu kalau bicara indikator makro atau angka. Sajroning kitu cek analis kawijakan ahli madya DPMPTSP Jawa Barat, Deni Rusiana, 10 negara investor panggedena di Jawa Barat diantarana Cina, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Walanda, Amerika, Hong Kong, Cina Taipei, Malaysia, serta Samoa Barat. Sokomo energi terbarukan kawilang di Pigandrung, utamana ku negara Inggris jeng Denmark. Liantik itu waragat ger energi terbarukan di negara dengan kawilang rea. Kukituna hade ger dijadikan proyek investasi. Persediaan dana di luar negeri ya yang bersumber dari untuk kebutuhan investasi negara itu banyak gitu ya. Jadi kalau di kita kayak bond gitu ya, kita beli utang negara mungkin tidak umum, tapi kalau di negara maju itu menjadi umum. Jadi masyarakat itu nggak kayak kita. Kalau masyarakat kita punya uang kan simpen tabungan. Kalau di sana itu dia beli bond surat utang gitu. Nah, sekarang masyarakat sana itu aware terhadap surat utang mana yang dia harus beli gitu. Makanya salah satunya itu green bond. Nah, ini itu sumber dana untuk investor masuk ke proyek-proyek renewable yang ada di termasuk di negara kita. Itu di Inggris itu banyak gitu. Jadi kita banyak informasi seperti itu. Makanya kita dorong renewable. Kalau kami optimis tinggal butuh dukungan regulasi di kita sih. Dinas ESDM ngebrehkeun Jawa Barat boga potensi 170,4 GB ekuivalen energi terbarukan. Tapi tina jumlah anu sakitu teh kakara 2% diantarana anu dimangpaatkeun. Kukituna, energi terbarukan kawilang hade keur dikembangkeun sarta jadi proyek investasi di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.